أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid sampai pada bab yang keempat. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babul khauf min asyirk, bab penjelasan tentang kewajiban merasa takut dari kesyirikan, ya. Artinya merasa khawatir jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pemahaman dan fikih yang sangat baik dari penulis rahimahullahu ta'ala, di mana pada bab-bab sebelumnya beliau telah menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang mengamalkan tauhid. Maka pada bab ini beliau menjelaskan tentang lawan dari tauhid itu sendiri, ya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Setelah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid, lalu beliau menjelaskan tentang bahaya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang tidak mengetahui kesyirikan, tidak mengetahui bahaya perbuatan syirik ini, akan sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengetahui perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan darinya, maka seorang akan berusaha untuk menghindar dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mempelajari seperti apa bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bab-bab yang akan datang itu banyak sekali akan menjelaskan kepada kita insyaallah ta'ala tentang macam-macam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim itu tidak cukup dia mengetahui kebenaran, ya. Tetapi pada saat yang sama pun dia harus mengetahui lawan dari kebenaran tersebut, yaitu keburukan. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, satunqadu urul Islam urwatan urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kata beliau radhiyallahu an, ikatan Islam ini akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Jadi kita pun harus tahu, di samping kita mengetahui Islam dengan benar, kita pun harus tahu perkara-perkara jahiliyah. Untuk apa? Agar kita kemudian berhati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut, ya. Juga sebagaimana kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari, kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr akhafata an aqa'a fihi. Kata beliau, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir jangan sampai aku terjatuh pada keburukan tersebut, ya. Juga sebagaimana kata seorang penyair, arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif syarra min al khairi waqa'a fihi, ya. Katanya, aku mengenal keburukan
bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Ya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dan kejelekan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Ya. Oleh sebab itu, tidak cukup seorang mengetahui tauhid, ya. Tetapi dia harus mengetahui lawan daripada tauhid dan bahaya-bahayanya, ya, yang bisa menimpa seseorang apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengetahui bahayanya, maka dia akan kemudian akan berhati-hati dan mempelajari bentuk-bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalil yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48 juga terdapat dalam ayat ke-116. Ya, disebutkan dalam dua ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah yang menunjukkan tentang bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Dosa orang-orang yang menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam rububiyah, ataukah dalam uluhiyah, ataukah dalam asma wa sifat. Ya. Dan kesyirikan itu bentuknya sangat banyak sekali. Ya, sebagaimana akan datang bab-bab yang setelahnya akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang macam-macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita contohkan di antaranya kesyirikan di dalam rububiyah. Ya. Ketika seorang berkeyakinan ada selain Allah yang bisa memberikan kemanfaatan kepadanya atau menolak kemudaratan, ya, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataukah dia mengimani bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, itu juga berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti dia berdoa kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, maka itu berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah rincian-rincian dari perbuatan-perbuatan syirik ini akan datang pada bab-bab yang selanjutnya. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemarahannya yang sangat besar kepada orang-orang yang menyekutukannya. Allah mengabarkan, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni kesalahannya. Ini maksudnya ketika dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang bertobat dalam kehidupan dunia ini, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena at-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Sebagaimana dalam hadis, orang yang bertobat dari satu dosa itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Iya. Asalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar merealisasikan tauhid, mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu menyalahkan
semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap batil segala apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengimani bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah dan tidak boleh dipersekutukan sedikit pun. Ya. Tidak boleh seorang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang mengingkari tagut, ya, yang menyalahkan semua sesembahan selain Allah, dan dia beriman hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yaitu tali kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ya. Dan kesyirikan di sini para ulama kita berbeda pendapat. Apakah termasuk syirik kecil juga ataukah syirik besar saja? Ya. Akan tetapi para ulama al-muhaqqiqun, ya, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan bahwa yang tidak Allah ampuni di sini adalah semua bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Ya. Sebab di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya dalam bentuk umum. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, makna ayyushraka bihi, bahwa dia seperti firman, seperti isyrakan bihi, ya, dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, fi siyakin nafi, di dalam konteks penafikan, maka fatufidul umum, dia bermakna umum, maksudnya dia mencakup segala sesuatu yang merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini menunjukkan bahaya perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, syirik besar maupun syirik kecil adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan, tidak sudi mengampuni seorang yang mati dalam keadaan menyekutukannya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi azamu indallah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyekutukan Allah, engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Juga dalam Sahihain dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Tiga kali beliau katakan, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, al-isyraku billah wa'ukukul walidain, menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Iya. Menunjukkan bahwasannya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang paling dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab apabila seorang mati dengan membawa dosa ini, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja bedanya, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah dengan syirik besar, dia kekal
di dalam neraka untuk selama-lamanya. Adapun orang yang melakukan syirik kecil dan tidak bertobat sebelum kematiannya, maka dia tidak sampai kekal di dalam neraka. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya, ya, meskipun bentuknya berupa syirik kecil. Ya. Dan kata para ulama kita, dia akan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Maka tidak mungkin kebaikan-kebaikannya itu bisa lebih berat daripada keburukan-keburukannya, karena ada bersama keburukan tersebut perbuatan dosa yang paling besar, yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama semuanya sepakat, dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, itu lebih besar dari semua bentuk dosa-dosa besar. Apakah itu pembunuhan, perzinahan, pencurian, kezaliman kepada orang lain, dan semua bentuk-bentuk dosa besar lainnya, ya, korupsi dan sebagainya, itu apabila dibandingkan dengan kesyirikan, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Dosa syirik jauh lebih besar dari itu semua. Ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, itu lebih baik, lebih aku sukai dibanding aku bersumpah dengan nama selain Allah dan sumpah itu benar. Ya. Nah, sumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirik kecil. Kalau seorang tidak mengagungkan nama orang yang dipakai bersumpah. Ya. Tapi kalau disertai pengagungan atau al-khawf, ya, kepada nama yang dia pakai bersumpah, maka ini syirik besar. Ya. Kalau dia tidak mengagungkan nama tersebut yang digunakan untuk bersumpah, maka ini syirik kecil. Tapi lebih baik dia bersumpah dengan nama Allah, tapi sumpahnya dusta. Ya. Andaikan boleh seorang bersumpah dengan dusta tetapi tetap dengan nama Allah, itu masih lebih baik daripada sumpahnya benar tetapi dia mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para sahabat memandang syirik kecil itu adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar, melebihi dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Maka di sini ada peringatan bagi kita untuk menghindari kesyirikan, baik yang besarnya maupun yang kecil. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dosa selain itu maksudnya dosa yang di bawah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dosa yang serupa dengan kesyirikan. Ya. Sebab ada juga dosa yang serupa dengan kesyirikan, yaitu bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena terkadang suatu dosa itu merupakan kekufuran kepada Allah, namun dia bukan termasuk kesyirikan, ya. Semua bentuk kesyirikan kepada Allah adalah kekufuran. Tapi tidak setiap kekufuran itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti seorang yang mencaci Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghinakan Al-Qur'anul Karim, ya, ini merupakan bentuk-bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang sederajat dengan kesyirikan, ya. Ini sama. Dosa seperti ini pun tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan dosa yang Allah ampuni di sini adalah yang lebih ringan daripada kesyirikan. Ya. Dosa-dosa yang tidak sampai membuat seseorang itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka seorang yang melakukan kesyirikan atau seorang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Walaupun dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah, dia masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Andaikan pun dia diazab, maka azabnya tidak kekal sebagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang zalim tersebut. Menunjukkan bahwa dosa menyekutukan Allah akan membuat seseorang kekal di neraka. Juga firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu mereka yang diberikan kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin selain mereka, kelak tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk yang pernah ada dan pernah tercipta di muka bumi ini, dan terlebih lagi di akhirat kelak. Ya. Ini bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mengetahui ini, seorang kemudian berhati-hati dan khawatir jangan-jangan kalau dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Dia terus menjaga dirinya, mengkhawatirkan dirinya, kemudian keluarganya, masyarakatnya, jangan sampai mereka terjatuh pada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat kecintaan kita kepada keluarga kita, kecintaan kita kepada masyarakat kita, ya, kepada karib kerabat kita. Larang mereka dari perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita biarkan mereka terus berkubang dengan dosa-dosa kesyirikan, maka itu berarti kita membiarkan mereka terjerumus ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala, azab yang kekal. Iya. Apabila mereka mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran bahaya-bahaya dari perbuatan syirik. Iya. Dalam banyak sekali ayat seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit kemudian disambar burung atau diterbangkan oleh angin sampai kepada tempat yang sangat jauh. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan terhapus semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi sebelum kamu, apabila kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amal-amal yang pernah kamu kerjakan dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi dengan kita? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah kebaikan-kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami hadapi amalan-amalan yang pernah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin itu kelak pada hari kiamat, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang musyrik, oleh orang-orang yang kafir kepada Allah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka di hari kiamat kelak, karena amalan-amalannya sudah terhapus dengan kesyirikan
yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Iya. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, yang berbuat syirik dan melakukan kebaikan, maka balasan kebaikan mereka itu akan dibalas di dunia ini saja. Ya. Dan di akhirat kelak mereka hanya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Iya. Dan keutamaan bagi seorang yang dahulunya melakukan kesyirikan, dahulunya kafir kepada Allah, lalu dia masuk Islam, maka dosa-dosanya akan terhapus semuanya. Sebaliknya, orang yang dari kecil muslim, rajin beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan kesyirikan, maka terhapus seluruh amal-amal kebaikan yang pernah dia kerjakan. Ini menunjukkan bahaya yang sangat besar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada ayat yang berikutnya beliau menyebutkan bagaimana seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, takut dengan perbuatan syirik. Ya. Takut jangan-jangan beliau jatuh pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-muallif rahimahullah, wa qala al-khalil alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Dalam surat Ibrahim ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Ini ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan sampai beliau melakukan kesyirikan, demikian pula keturunan beliau. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi, seorang yang diberikan wahyu kepadanya, yang kalau dia salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia takut jangan sampai dia terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh teramat sombong kalau seseorang itu merasa dia sudah pintar, merasa dia bukan orang yang terbelakang, lalu dia tidak takut jangan sampai dirinya terjatuh pada kesyirikan. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang nabi, Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, itu takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang tabi'in yang mulia Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, man ya'manul bala' ba'da Ibrahim, ya. Siapa lagi yang merasa aman dari bala ini, dari cobaan ini, dari musibah ini setelah Ibrahim alaihissalam? Maksudnya, kalau Ibrahim saja khawatir dari perbuatan syirik, tentu orang-orang yang lebih rendah derajatnya daripada beliau, orang-orang yang lebih bodoh, ya, orang-orang yang lebih lemah imannya seperti kita, harus lebih khawatir, ya, harus lebih takut dari terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada ayat yang sebelumnya, pada bab yang sebelumnya telah disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang merealisasikan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan, ya, teladan orang-orang yang mengamalkan tauhid, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran lil an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, adalah imam, adalah teladan yang mengajarkan kebaikan. Beliau senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berpaling dari selain Allah dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan beliau senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilihnya dan memberikan hidayahnya kepada jalan yang lurus. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan memiliki sifat-sifat seorang yang memurnikan tauhid yang sebenarnya, beliau toh masih takut jangan sampai beliau terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anak keturunannya, beliau takut, beliau khawatir jangan sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Maka dalam ayat ini disyariatkan, ya, menunjukkan kepada kita disyariatkannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari perbuatan menyekutukannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Iya. Demikian pula di sini disyariatkan untuk berdoa untuk keselamatan diri kita dan keselamatan anak keturunan kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat-ayat ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij, ya, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya. Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar, ya, selain kesyirikan, itu telah kafir dan keluar dari Islam, ya, sehingga halal untuk dibunuh. Ini pemahaman khawarij atau pemahaman teroris, ya. Menghalalkan pembunuhan kepada sesama muslim yang mereka lihat telah melakukan dosa-dosa besar, padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan, ya, atau dibawa atau lebih ringan dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan dia tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia melakukan dosa kekafiran, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Juga bantahan kepada golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya, ya. Dan kata mereka, orang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir, ya. Dia berada pada manzilah bainal manzilatain, ya, berada dalam satu posisi di antara dua posisi, tidak mukmin dan tidak kafir. Ini tidak benar, ya. Tetapi dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar selama bukan syirik dan kekufuran kepada Allah dan dia tidak menghalalkan dosanya, ya, maka dia adalah mukmin, tetapi dia bukan mukmin yang sempurna, ya. Mukmin naqisul iman, ya. Orang mukmin tapi lemah imannya atau tidak sempurna imannya. Iya. Tentu berbeda dengan orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang menjauhi dosa-dosa kesyirikan dan menjauhi dosa-dosa selain dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala macam dosa. Iya. Kesimpulannya, kedua ayat ini memperingatkan kepada kita bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati darinya dan kita harus mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Demikian pula mempelajari bagaimana hal-hal yang bisa menguatkan tauhid kita, ya, sehingga kita terjauh dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sempat mendengar kajian ibadah subuh bersama Ustaz Sufyan. Qadarullah, sampai pada hari ini pertanyaan melalui SMS belum ada yang masuk. Mungkin ada sedikit masalah pada program HP Ana. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan dengarkan acara selanjutnya. Kami akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.